Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gue Jo, Arenya Mata Sport. Dan juga kali ini gue disamperin sama Aldi. Halo. Apa kabar Di? Sorry, agak kesiangan. Jadi hari ini hari Sabtu, kita berencana mau ke Ducati karena ada motor yang lagi di servis. Dan kebetulan ini adalah riding perdana dengan motor baru yang belum dipakai, Kawasaki ZX25R, warna favorit. Sebenarnya di Arenya Motorsport kita punya beberapa warna. So sorry agak goyang-goyang, gue sambil ngencengin helm. Ada beberapa pilihan warna, cuman gue paling tertarik dengan warna biru ini. So sebelum dipakai kita unboxing ya. Buka joknya unik, nggak perlu pakai baut. Kita copotin dulu supaya nggak ada plastikan. Cep, tinggal tekan. Unboxing biasa di dalam rumah. Ini pas mau dipakai baru di unboxing. Udah panas banget, jam 9:30. Tolong Di. Jadi kalau beli motor baru buat teman-teman semua, kurang lebih inilah yang dibungkus itu. Pertama windshield, yang kedua itu spion pastinya, karena windshield rawan baret, maka itu dibungkus sama plastik. Spion takut pecah kali ya. Kita buka dulu. Yom. Oke, buat teman-teman gimana yang beli ZX25, apa sudah dapat STNK-nya? Oke, kita jangan buang sampah sembarangan. Titip di bawah X-Mac di. Jadi X-Mac garasinya gede, kita bisa ya titip taruh situ ntar sampai ketemu tong sampah di, tolong di. Oke, so hari ini hari Sabtu kita mau ke Ducati Garansindo. Kita mau coba ZX25R warna biru. Jadi motornya belum pernah dipakai dan knalpotnya sudah pakai Pro Speed Full System. Dan standarnya warna biru ini ABS SE tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan yang pasti ABS-nya itu sendiri, sudah dilengkapi dengan quick shift, auto up and down, sudah dilengkapi dengan single seater sebagai standar, kalian nggak perlu beli single seater, dan sudah dilengkapi dengan frame slider. Oke. Kilometernya baru jalan 15, jadi bensinnya udah kedap-kedip, nanti ketemu pom bensin kita isi. KTRC Kawasaki Traction Control, KQS Kawasaki Quick Shifter, dan Power Mode. Ya. Oke, kita berangkat ke Ducati Kemang. Jalan Di. Knalpot ini suaranya kenceng banget, gue kadang-kadang pagi-pagi kagak enak sama tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Kita lanjut dulu berangkat. Oke bro semua. So suara knalpotnya kenceng banget. Knalpotnya gacor, Pro Speed Full System, modelnya corong. Oke, on way ke. So kita masih di masa PSBB, jadi jalan gak terlalu rame. Suaranya kenceng banget ya. Jadi sudah dipastikan kalau orang dengar
suara motor ini pasti udah mikir, wah gila nih moge, drill moge. Gila baru speed 60 udah teriak men. Kenceng banget suaranya. Gila, lagi kenceng banget, gue minggir deh. Padahal speednya baru di angka 45. Semua mata tertuju karena suaranya bacot bener. Pak, permisi numpang lewat pak, bukan yang mau rusuh. Ngeliatin bro. Nah karena terus terang buat teman-teman semua, warna biru memang keluarnya agak belakangan dibandingin sama yang warna hitam yang versi standar keluar lebih dulu. Selanjutnya warna hijau itu banyak banget yang pakai bro, yang KRT Edition buat GTEC 25. Selanjutnya yang warna apa, hitam chassis merah itu juga sudah keluar beberapa, dan yang biru keluar agak belakangan. Suaranya bro, MotoGP anjir. Buat kalian yang ganti knalpot ini, gue sarankan tidak buat yang tinggal di apartemen, karena mobil di basement pasti pada bunyi. Dan tidak tinggal di gang, karena kalau kalian mau berangkat Sanmori pagi-pagi, udah pasti ini berisik banget. Tinggal di gang, kebayang nggak kalian berangkat 6:30 misalnya gitu. Berapa banyak orang yang 6:30 masih tidur. Nah tapi yang bahas kelebihan GTEC 25 mungkin udah banyak banget ya, dari segi desain, dari segi teknologi, dari segi suara 4 silinder, dari segi harga. Jadi kelebihannya banyak. Cuman again, this is still 250cc. Jadi motor ini tetap 250cc. Jadi kalau yang udah biasa bawa moge, kalian tarik akselerasinya nggak terlalu menjembak, walaupun suaranya kenceng ya. Ini contoh gue gas nih, tuh, akselerasinya masih tidak terlalu kenceng. Ya 250cc 4 silinder, jadi pembagian per leher knalpotnya berapa. Tuh, simbanya sampe nengok, gila di belakang ada apa tuh rusuh-rusuh katanya. Ini sih realman nyelip. Nah, gue yakin di sebelah kanan pada nengokin semua nih. Kan? Fix. Wow. Nah, jadi berhubung GTEC 25 R warna biru belum terlalu banyak yang pakai, mungkin dengan suara seperti ini dan warnanya yang biru, kayaknya Ninja warna biru nggak ada ya, kecuali Ninja Karbu edisi tahun 2008 hingga 2012. Jadi ketika ngeliat motor GTEC 25 ini kan bentuknya futuristik, warna biru, suaranya berisik, jadi pasti menarik perhatian. So, kita sudah di daerah Kemang. Dari segi temperatur juga nggak terlalu panas ya, karena again 250cc ya. Jadi seperti yang pernah gue bilang, kalau pakai GTEC 25R kalian bisa ganteng everyday. Kenapa ganteng everyday? Satu, posisi riding nggak terlalu pegel nih. Jadi kalau dibandingin sama Bayer 6, GTEC 6, GTEC 636, CBR 600 itu sangat-sangat bonggok posisi riding positionnya. Sedangkan kalau pakai ini masih senyaman bawa 2,5 sih. Oke, bensin sudah kedap-kedip dari tadi, kita isi bensin dulu.
Akbar. Di. Suaranya kenceng enggak, Di? Kenceng banget. Setiap ngelewatin orang, orang pada nengok. Mungkin karena warnanya biru ngejreng, suaranya kenceng. Ini motor apa, Pak? Belum ada yang isi di sini, Mas? Belum, Pak. Baru kali ini, Pak. Suaranya kenceng ya? Ini ZX 25, Mas. Oh. Ini 50, yang di belakang 30 ya? Yang di belakang 30, ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama, hati-hati, Pak. Mari, abangnya masih nanya motor apa nih gitu. Untung enggak ditebak, Pak. Fiction modif ya? Kelewatan sih. Oke, bro. Memang paling ganteng. KRT lewat, hitam chassis merah lewat, apalagi yang hitam doang. Karena gue suka biru. Oke, so kita udah di samping Ducati. Jadi tinggal gas dikit. Di Ducati itu udah sebelah kiri nih, Di. Deket. Jadi raungan di 10 km per jam aja udah kenceng tuh. Tuh. Kayaknya udah harus pindah gigi deh. Oke, kita sudah sampai di Ducati. Oke, udah buka jam segini ya. Alhamdulillah, nggak perlu nunggu lagi. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai. Gue mau masuk dulu. Habis ini pulangnya kita lanjut nge-vlog lagi. Bye-bye. Ducati Monster, Ducati Splendor. Tutup, Om. Ah. Tutup. Tutup ternyata. Udah tanggal 20. 20. Kita kemana, Om? Oh. Masuk dulu depan bentar, yuk. Kita ke depan lagi. Oke. Ternyata tutup. Waduh. Tutup. Tutup. Kita balik aja, Om. Balik ya? Iya. Makan nih. Ke showroom aja, ke showroom. Iya. Nyari makan juga sekalian. Hari ini gua pakai X-Max kuning. Di sini enggak pernah rame, enggak pernah sepi. Enggak pernah sepi, pasti rame terus. Gua aja pakai ZX25. Kacau. Kalah ZX25, coy. Kalah. Ini ZX25. Gue pakai knalpot terus istirahat dulu ya. Oke, bentar. Gue rekam diem-diem. Ada yang nanyain motor ZX25 birunya, guys. Kayaknya kan temannya Om Jo sih. Gue tadi lagi istirahat di situ, nyamperin tos-tosan. Ngapain tuh motor ada? Ngumpet. Kayaknya pengen dicobain. Lihat, kita lihat. Untung gak ada motornya. Udah nyobain motornya tuh bener. Halangan. Diajarin dulu. Mudanya mode ATRC. Wah.
Ngapain om dia? Jadi dia pernah beli di RNJ. Gitu tadi lah, Mas Jo apa kabar? Oh iya. Ini jatah gue 5 ya gini ya. Barusan nanya-nanya. Dia lagi servis. Dia pakai Ducati Monster 795 lagi servis di bawah. Itu nyoba Jack 25 mau beli. Bengkelnya buka. Bengkelnya buka di bawah habis servis di Mas, nyampe Mas. Lagi nyari katanya indennya lama. Tungguin aja ya. Iya. Nah, direkam apa-apa? Rekam. Apa? Cuman orangnya bilang, "Mas, kan tadi cerita, kita lagi bikin konten. Oh ya, mukaku jangan kelihatan ya." Oh iya. Kayaknya orang apa? Kayaknya orangnya minat sama Jack 25R nya nih. Ada tempat mana nih? Kita ngumpet-ngumpet. Itu lagi dibalik lagi ke situ. Wah, nggak kelihatan. Lanjut lagi. Oke, bener nih di dilin. Mungkin nanti pulang pakai apa ya? Wah, wah. Lagi transfer kayaknya nih. Bener udah. Bener dibeli guys motornya. Di bawah Satmori. Samperin Om Jo. Gimana Om? Itu motornya. Jadi itu customer RNJ Motorsport dulu beli Ducati Monster 795. Lagi servis di sini. Bengkelnya dibawa buka. Iya ya. Nah, dia pas tadi lihat Jetek 25 biru emang kenal kan sama gua, akhirnya gue, "Mas Jo gimana?" gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Ditawar sama dia, dinaksir. Padahal gua udah bilang, "Ambil aja ke showroom." Gue lagi bikin video nih segala macam. Apa-apa gue ambil di sini aja, gue pulang malas gue naik ojek katanya. Akhirnya bayarin. Bayarin langsung di sini. Padahal BBKB belum jadi. STNK sih. Udah. STNK udah ada. BBKB-nya belum jadi. Langsung transfer, Om. Transfer. Nah. Langsung. Wah. Apa? Sensor ya. Bentar. Wah, bener langsung transfer. Wah, lunas. Peminatnya jangan kelihatan, nanti pada ngiri. Jadi itu memang customer yang udah sering repeat order. Habis lu kemana nih? Ali mau balik, Om. Langsung balik? Gua balik ke Duren 3, balik. Naik apa, Om? Naik Gojek aja, gampang. Yaudah. Pokoknya gitu, guys. Kita belum closing, closingnya ntar aja, pakai helm ya. Oke. Bye-bye. Siap. Oke, drivernya udah dapet. Bapak Alfi Munawi Rosyad B4657 BC-nya udah. Ali jangan duluan aja enggak apa-apa. Ya. Masih 4 menit lagi nyampe sini. Ya, oke. Oke, Di. Hati-hati, Di. Besok kalau sempat Sanmori hari Minggu. Ya. Kalau mau. Hadi. Bye bye. Oke, nah itu dia bapaknya kayaknya. Bapak Alfi. Alfi ya? Ya. Ke Duren 3, Pak.
Arenji ya? Iya, kayak Arenji. Tahu tempatnya, Pak? Tahu. Alhamdulillah, Arenji masih dikenal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat teman-teman semua, jadi, nah kalau lagi di atas Gojek gini, kira-kira apa yang kita vlogin? Gue juga bingung. Wow, dikati scrambler 800 scrambler icon ya. Oke, teman-teman, so gue sudah dijemput dengan bapak yang baik hati ini. Karena tadi sekilas info buat teman-teman, ada customer Arenji yang lagi servis di Ducati dan bayarin jetek 25 air biru, motornya udah laku. Alhamdulillah. Walaupun pulangnya harus naik ojek, rezeki tidak boleh ditolak. Nah, kurang lebih itu aja. So, gue lagi perjalanan pulang ke showroom Arenji Motorsport Duren 3. Dan jangan lupa like, comment, subscribe buat teman-teman semua. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Thanks for watching. Ketemu lagi dengan gue, Jo, Arenji Motorsport. Thank you, Aldi, tadi udah jalan duluan karena ada urusan. Aduh, iya, gue sarung tangan udah keren, helm keren, naik Gojek, mantap ya. Mungkin salah satu, gue bukan motor vlogger sih, yang ngevlog pakai naik Gojek. Tapi ini tidak disengaja, karena by accident. Oke, itu aja, udah closing, gak jadi-jadi closing tuh. Oh, jalanan udah rame. Semoga teman-teman semua yang nonton dalam kondisi sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Buat yang belum pakai moge, segera pakai moge. Buat yang sudah punya moge, ya, diberikan kelancaran deh. Itu aja. Sampai ketemu, sehat selalu. Ketemu lagi dengan gua, Jo, Arenji Motorsport. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, bro. Makasih.